Selebritis ID. Selebritis ID. Kangen sharing karena lagi kangen saya, kangen di main sini, kangen dari pasti nggak mungkin kan? Ya dah, cuman belum ada kesempatan karena mungkin memang waktu saya ada sedikit banyak di dalam dan kebetulan ada beberapa tawaran-tawaran yang mungkin kurang pas menurut saya, jadi bukan menolak tapi mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kan tapi banyak juga para politikus yang menjadi anggota dewan masih belum bisa berakting, bernyanyi atau sebegitu padatkah Om Yono sampai akhirnya nggak bisa melakukan? Apa karena benar-benar fokus udah saya dunia saya di sini? Saya mencoba untuk selalu fokus pada tiap-tiap yang saya kerjakan, tapi yang kali ini memang karena pas kebetulan juga sekarang mau menuju kepada apa presiden dan sebagainya, jadi agak sedikit lebih fokus lagi. Bila beliau atau teman-teman di Gerindra ini sedikit mempercayai saya tidak dalam hal tertentu. Jadi ya, saya yakin sih pasti ada waktu nanti kembali ke dunia internet. Saya agak perlu saya pakai lagi, boleh ya? Boleh. Karena sama enggak enteng kok. Iya. Karena laki-laki saya, karena laki-laki jadi apa? Enteng. Enteng. Kalau saya cantik, bukannya mampir sehat, betul? Betul loh. Saya pakai lagi. Terus, terus. Menjadi refleksi baru ya sih, oh mungkin break dulu dari dunia gitu, tempe juga. Sebetulnya bukan break lah. Nanti begitu misalkan ada satu tawaran yang saya anggap sesuai, saya pasti ambil. Dan orang dalam partai masih akan memberikan ruang waktu, cuman belum ada yang pas. Pas itu dalam arti bayarannya atau gimana sih? Kalau misalkan dalam dunia sinetron perannya, bayarnya nomor tiga sih nggak apa-apa. Kalau itu menjadikan politik apa? Saya kira kan. Nah, politik sebetulnya tergantung kepada personnya ya. Kalau dia memang mau menjanjikan untuk cari materi, itu saya. Tapi buat saya, berjalan saja, keseimbangan saja. Dia bekerja, wajarnya orang punya gaji, punya punya apa namanya, penghasilan. Mau itu sih, saya baru dengar nih kalau saya awet muda nih. Oh gitu, terima kasih. Terima kasih. Ya, diri. Terus? Sebentar lagi kita buka sama ya, iya kan? Iya. Saya memang kangen sama kalian semua sebagai apa namanya media-media yang jago untuk membuat naik dan turunnya para selebriti dan selebriti ini ya. Oh, ya. Salah satunya mungkin Om kan anak-anak tadi sempat dibilang anak-anak sudah dewasa semua. Dalam arti support anak-anak sendiri apalagi yang ada yang juga mau menikah, yeah. Yang sudah lama. Om sendiri seperti apa sih melihat anak-anak ini yang sudah menentukan jati diri kehidupannya yang akan datang ini seperti apa sebagai orang tua? Waduh. Khususnya Nay ya, Om. Nay ya. Nay apa tentang? Saya kalau boleh tidak tahu lagi apa yang harus saya sampaikan, menyampaikan anak karena saya punya anak empat yang alhamdulillah semua sehat, sehat rohani jasmani, berikan kesehatan yang cukup. Mereka diberikan kesehatan secara fisik ganteng-ganteng cantik-cantik. Ya harus bapaknya yang memuji siapa lagi. Tapi emang cantik-cantik kan ada ya? Ganteng-ganteng ya? Jadi untung ikut ibunya, kalau ikut bapaknya kacau ya? Oh gitu, iya. Tapi Om gimana ngelihat Nay yang mungkin prosesnya tahap demi tahap yang sudah persiapan ingin menikah sendiri seperti apa? Dia mungkin belum dapat jodoh yang pas barangkali ya. Didoakan saja mudah-mudahan. Tapi saya kira Nay juga sudah punya satu kembaran bahwa di tahun-tahun sekian itu anak-anak sekarang cuma pinter-pinter bisa mengasuh diri dengan luar biasa. Om sendiri menyetujui dengan pasangan Nay yang sekarang? Sebagai bapak, sebagai orang tua, bukan masalah setuju atau tidak. Kalau melihat anaknya itu senang, bahagia, rukun, damai, bersupport. Itu saja sebetulnya, itu bukan masalah setuju atau tidak. Setuju kalau tiba-tiba itu tidak membuat bahagia. Iya kan? Tapi yang penting adalah melihat dia senang, bahagia, sampai detik ini, sampai dia masih hidup. Nah, itu nomor satu. Turn up, let's go.